Berikut hasil lengkap babak 16 besar hari ketiga Yonex Taipei Open 2023 hari Kamis 22 Juni 2023. Dan berikut hasil selengkapnya. Berikut hasil babak 16 besar hari ketiga Taipei Open 2023. Ganda campuran Indonesia peringkat 14 dunia sekaligus unggulan ketiga Rino Vivaldi dan Pita Mentari kalah rubber set 21-15, 13-21, dan 19-21 dari juniornya Jafar Hidayatullah dan Aisha Salsabila peringkat 48 dunia. Dan ganda putri Indonesia peringkat 13 dunia unggulan pertama Febriana Dwi Puji dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 set langsung atas ganda putri Taipei peringkat 83 dunia Cheng Yupei dan Su Wenpei. Tunggal putri Taipei peringkat 23 dunia unggulan kelima Pai Yupo menang 2 set langsung atas tunggal putri Amerika Serikat Iris Wang peringkat 36 dunia. Dan ganda putri New Zealand, Erena Calder dan Anona Park kalah 2 set langsung dari ganda putri Amerika Serikat, Anexu Kerikou peringkat 36 dunia. Dan tunggal putri Thailand peringkat 54 dunia, Pichamon Opatniput menang 2 set langsung atas tunggal putri Taipei peringkat 56 dunia, Huang Yuhsun. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Lisa Ayu peringkat 12 dunia dan unggulan kedua kalah rubber set dari ganda campuran peringkat 331 dunia asal Taipei. Berikut hasil babak 16 besar hari ketiga Taipei Open 2023. Tunggal putra Indonesia peringkat 95 dunia, Tommy Sugiarto kalah 2 set langsung 9-21 dan 17-21 dari Pranoy HS unggulan ketiga dan berperingkat 9 dunia. Partai kelima di lapangan 3, tunggal putri Taipei peringkat 68 dunia Huang Qingping akan menghadapi tunggal putri Indonesia peringkat 37 dunia Putri Kusuma Wardani head to head 0-0. Partai ke-6 di lapangan 3, tunggal putra Malaysia peringkat 57 dunia, Leo Jun Hao akan menghadapi tunggal putra Indonesia peringkat 23 dunia yang menjadi unggulan ke-8, Chico Aura Dwi Wardoyo, head-to-head 1-0 untuk unggulan tunggal putra Malaysia.